Disiarkan RCTI, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah lamaran besok. Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tinggal menghitung hari. Sebagai salah satu persiapan, keduanya bakal menggelar lamaran besok. Sebagai artis-artis papan atas, lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan disiarkan di stasiun televisi. Promosi soal acara itu gencar disebarkan pasangan muda ini. Ikatan Cinta Atta dan Aurel spesial lamaran Sabtu 13 Maret jam 12.30 WIB live di RCTI. Demikian pesan yang diunggah Atta Halilintar dan kekasihnya di Instastory Kamis 11.03.2021. Mengenai persiapan keduanya menjelang lamaran besok, belum ada kabar terbaru dari Atta Halilintar maupun Putri Krisdayanti tersebut. Hanya saja, berapa saat sebelumnya Atta Halilintar membagikan postingan pilu soal keadaan orang tuanya. Ayah dan ibu dari YouTuber ini tengah berjuang melawan sakit. Bahkan, dikabarkan Atta Halilintar mereka yang berada di Malaysia bakal dioperasi. Dapat kabar papa operasi, tulis Atta Halilintar dengan emoji wajah menangis di Insta Story. Melalui foto yang diunggah itu pula, Atta Halilintar berdoa untuk kesembuhan dan kelancaran operasi kedua orang tuanya. Beri mereka kesehatan ya Allah, kata YouTuber 26 tahun ini. Ujian bukan hanya menimpa Atta Halilintar, tetapi juga keluarga Aurel Hermansyah. Sebab jelang pernikahan, Aurel beserta sang adik Azriel Arsi Hermansyah dan ibu mereka, Asanti, dinyatakan positif. Inilah yang membuat pernikahan pada 21 Maret 2021 diundur hingga ke April 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Makasih, bye-bye.